Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saat sekarang kita berada di Kota Tegal. Tepatnya ini di dekat Pasar Pagi ya. Kalau Pasar Pagi itu Situno. Ini sebelah selatannya dan kita malam hari ini mau makan apa, Nok? Ibu? Tapi. Nok, itu kayaknya nggak semangat banget malam hari ini, kenapa, Nok? Lagi apa? Kantuk sama capek. Ya wis, daripada malam-malam ini kita ngelambir-ngelambir ngomongnya, langsung aja kita menuju ke TKP. Tempat kejadian pemakanan. Minta 2 porsi ya, Mbak. Ya, makan sini. Jadi ini pindah dari alun-alun ya, Mbak ya? Iya. Nanti tombol depan. Adanya apa aja? Adanya telur bulat. Ini enak kan? Apa sih ini? Pelati kan? Iya, adanya pelati ya. Terus kasih telur bulat. Kalau satunya kasih pelati ya, Mbak? Iya, satunya telur bulat. Jadi karena di alun-alun pindahnya pada ke Bioskop Dewi sampingnya ya, Mbak ya? Iya. Kasih tahu. Cuman pada mencar sekarang. Sekarang pada mencar-mencar ya. Ini kasih tahu. Iya. Si kuahnya benar-benar. Ada urapnya ya? Ada. Satunya kasihnya pelatih. Satunya ini aja, Nok. Apa? Itu apa? Telur yang ada opornya. Oh, telur opor? Iya. Tapi tetap kasih bumbon. Iya. Mbak cukup, Mbak. Cukup sih aja. Iya. Ya, karena alun-alunnya susah ya, Mbak, penjualan. Iya. Desember rampung, Mbak. Katanya kayak gitu. Cuma sebelah Dewi udah dikontrak 2 tahun. Otomatis penjualan lulus terus itu terus. Gak usah kasih ini kuah ini pilih Mbak, yang merah. Bedanya apa aja di sini Mbak? Ada nasi lengko. Ada, lengko sama ponggol. Udah, Nok. Bergedel kan? Oke. Bergedel? Udah bisa. Bergedel Mbak? Nah. Gorengannya ya Mbak? Iya. Hangat, Nok? Hangat. Gak tinggal itu gorengannya. Oh, iya. Jadi ini pindahan yang dari Lon Alun, Nok. Lon Alun, Lon Alun. Satunya belum pakai sendok. Nah, malam hari ini kita udah dapatkan nasi ponggol, Kang. Nasi sedepan. Sedepan ya. Jadi kalau nasi sedepan itu, Kang, isinya campur aduk lauknya ya, Kang ya. Ini apa aja, Kang? Ini ada kelumbar. Ini ada kelumbar, Kang. Punya kamu. Ini punya gue, Kang. Gimana sih kamu, Kang? Apa aja? Ada urap ya. Kalau nama bahasa lainnya kelumbar, ada sou juga ini, Kang. Ya, Bu. Ada sambal goreng tempe. Sama tadi dikasih tahu sama telur, Kang. Jadi, gak tahu tadi harganya berapa belum ditanya ya, Kang ya? Banyak banget tasnya, Kang. Pindahan dari alun-alun Kota Tegal. Nah ini punya saya, Nok. Kalau Kang ngantri bedanya cuma ada perbedaannya aja sih. Sama telur, Nok. Telur yang di kuning-kuning itu, Nok. Iya, ini tadi telur kuning ya. Masak kuning. Kalau nanti saya masak merah. Langsung kita makan, kan? Udah lapar malam hari ini. Jadi ini alamatnya di sebelah ini ya. Sebelah selatannya Pasar Pagi Kota Tegal, Nok ya. Karena ini pindahan dari alun-alun. Nok Eti wajahnya itu nampak-nampak ngantuk-ngantuk gitu loh. Ngantuk-ngantuk. Makan ya enggak? Iya, makan dulu, makan dulu. Tinggal pakai tangan enak banget ini kan? Oh, enak banget. Enggak apa-apa, bisa enggak? Ya, ya, Kang ya. Tinggal bilangnya coba enggak apa-apa pakai tangan, Nok. Kata Noe itu lebih enak makan pakai tangan ya, Nok. Betul. Udah pakai wiji kan, Nok? Pakai tangan, terus bisa depan. Nah, bau. Ini dia. Tuh. Bumbunya, kan? Jadi di olek-olek dulu sampai rata itu. Ini kubahnya di tengah-tengah. Ya Allah. Wow. Apa itu, Nok? Telur ya, Nok ya? Pasti ular yang lihat. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana, Nok? Suapan pertama masakan di warung Ibu
Koti ya, apa tadi? Tadi kan namanya nasi depan. Ini berbeda sedekang. Tadi gak bohong lah. Ibu siapa? Ibu Toti. Ibu Toti. Mantep. Jadi selain jualan yang kayak gini, jualan apa lagi tadi, Nok? Nasi lengko. Sama nasi apa tadi ya? Apa lagi, Nok? Tadi sih lupa kan? Lah kamu malam hari ini kayaknya nggak konsentrasi gitu. Jadi saya sambil ngambil-ngambil gambar gitu, ambil makan tempe. Tetep banget, Bang. Tapi ini banyak, Kang. Kuban itu, ini ada kecipir ya, Kang, ya. Makan cang. Nah, taruh di atasnya. Wow. Ini yang selalu bikin penonton itu ngomong, no etik kok kalau makan selalu bikin ngiler gitu loh. Masya Allah, alhamdulillah, Pak. Nanti makannya masih enak. Tahu? Terus ada lagi yang ngomong kok nggak kenyang, kemuk gitu loh. Ini kemuk banget. Kan? Sekarang berapa bobotnya, Nok? 100 kilogram. 64. 64 ya? 64 kilo, Nok? Jadi itu jualannya tuh lesehan gini loh ya. Betul. Kita makan di trotoar, Nok. Oh, ternyata ini toko utama, Nok. Ini Nok, di bawahnya. Ini dapat banget sama toko apa? Pasar Pagi ya, Kak? Pasar Paginya mana? Itu sebelah sana, Pasar Paginya. Jadi kalau pagi itu Pasar Pagi, kalau malamnya buat trotoarnya buat jualan nasi-nasi itu ya. Banyak ini yang pada nongkrong-nongkrong ini kalau malam sana, Nok. Gitu, Nok. Wow. Jadi kalau misalkan suara kita itu nggak terdengar jelas, karena maklum, karena di sampingnya tuh langsung tuh sepeda motor banyak banget ya, Nok ya. Bayang-bayang komentar suruh beli mikrofon kan. Wow, Nok, pakai mikrofon masjid aja ya, Nok ya. Iya, nanti dijemput toa. Gak pakai. Kenapa nggak tahu? Sangat enak banget, Pak. Jadi saya juga ngucapin, kenapa, Nok? Sangat sedap. Saya ngomong apa, kamu ngomong apa, Nok? Jadi tabrak-tabrakan itu. Gimana saya ngambilnya itu, tangan saya megangin. Satunya megangin lampu, satunya megangin kamera, suruh ngambil air. Oh iya, ada yang ngomong. Kalau minum dilihatin kok, ternyata juga pengen lihat makan diminum. Kalau minum suruh dilihatin itu, Nok. Yang tawar anget ya. Wow, enak. Tadi saya mau ngomong, Nok, maksudnya terima kasih untuk seluruh penonton yang masih terus setia, Nok. Kita ya, betul. Tiap hari masih sering komentar. Betul. Sering like. Dan tentunya masih suka nonton kita. Betul. Nah, lanjut makan lagi dulu. Malam hari ini Kang Dedi enggak ikut ya, Kang? Dan juga Mbak Devi. Mbak Devi enggak ikut ya, Nok ya? Karena lagi ada kesibukan masing-masing, Kang Dedinya lagi markir jualan ayam bakar. Kalau Mbak Devinya lagi ngerjain tugas, jadi nggak ikut ya, Nok ya. Betul. Ya Allah, bentar lagi habis tuh. Bentar, kita berdua dulu aja. Waduh, mantep banget itu Nok itu. Jadi kalau menurut Nok Edi, Kang, kalau Nok itu makan pakai tangan tuh lebih sedap, Kang. Daripada pakai tangan, kalau saya lebih pakai tangan karena pulang itu kan mau nyetir, nyetirnya motor, Nok. Jadi barangkali nanti gasnya itu baunya sambal goreng. Buat tempe. Oh. Kita depan jalan Pantura ya, Pak, jalan Pantura. Jalan itu ya, Kang. Ya, Mas. Betul, suara motor itu. Jadi ini kan malam Minggu. Jadi banyak banget loh motor di layangan di sini yang suara motor itu minggu. Gede banget suara motornya. Gak terasa, Nok, itu bentar lagi mau habis tuh. Wedan. Makan nasi campur, apa namanya nasi campur, Nok? Apa sedepan ini, Nok? Sedepan ya. Jadi kan kenapa di daerah di apa? Katain nasi sedepan karena memang sedep. Oh. Ya, kan, ya. Jadi sedepan. Dimakan malam-malam itu sedep ya, Nok ya. Cuma ini satu kekurangannya gorengannya enggak anget ya, Nok ya. Gorengannya tuh enggak anget. Biasanya kan kalau kita makan tuh pakai mendoan atau apa ya. Ini udah digoreng matang seperti ini. Jadi enggak anget itu loh. Jadi kurang nendang gitu loh ya. Pakainya kerupuk. Pakainya sih memang kalau makan itu selalu pakai kerupuk kan, Nok? Kalau nggak kerupuk pasti ada gorengan. Jadi kayaknya kurang lengkap aja. Jadi buat penonton yang sudah subscribe tapi belum tekan lonceng notifikasi, nah ini, Nok, ini yang bahaya, Nok.
bahaya sekali, Nok. Karena sudah subscribe, nggak pencet lonceng notifikasi. Jadi kalau ada video baru, nggak muncul. Padahal video kita keren-keren. Iya. Kok nggak ada lama nggak upload sih? Nah, itu kadang-kadang ada yang ngomong, kok lama nggak upload? Padahal kita upload setiap hari, Nok ya. Kadang-kadang setiap hari kita juga uploadnya dua, Nok ya. Makanya yang belum lonceng notifikasinya dipencet-cet-cet, langsung mulai sekarang. Saya hitung, 1, 2, 3, pencet-cet-cet-cet. Yang udah pecah tak kasih tempe goreng. Oh, nggak terasa tuh Noeti. Udah mau habis aja Noeti. Nanti yang belum sopan lagi. Enak ya pokoknya ya. Wah, sampai bersih kayak gitu tuh. Wah, saya lupa nih tadi makannya pakai daun pisang, jadi aromanya tuh lebih khas itu nih ya. Lebih khas, 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 khas. Satu suapan lagi itu nih. Pokoknya benar-benar bagus. Ya Allah, wedan banget. Wow. Bersih banget tuh Noet itu. Bentar lagi. Tinggal beberapa suapan aja. Sengaja Noet itu tumpuk-tumpuk. Jadi rasa aslinya tuh menyatu sama ini. Wow. Mancap, enak, enak, enak. Ngobrol apa dulu, Kang? Ngobrol apa, Nok? Ini malam minggu loh, Nok. Oh, iya. Jadi di jalanan itu ramai banget. Dan kebetulan malam minggu ini nggak hujan. Biasanya kan kalau jam 4 sore udah mulai gerimis, jam 5 udah mulai hujan besar. Sampai malam kayak gini. Ini malam minggunya yang cerah banget. Jadi cocok banget buat yang masih pacaran. Kayak kita-kita, Nok ya. Kita pacaran ya? Enggak. Habis, habis. Habis, habis. Ntar lagi satu amplokan lagi tuh Noet itu. Amplokan lagi. Gul. Bersih tanpa sisa Noet ini. Harus dong. Ya Allah, Noet. Makan apa doyan Noet? Doyan makan ya. Hai. Habis. Belum hari ini kita makannya di trotoar, Kang. Betul. Nok, berapa Nok harganya Nok? Belum tanya. Tapi sedep banget. Sedep banget. Tanpa kan lagi tanya, Nok katanya udah mau kasih nilai 300 kan? Wah Allah, 300. Ini habis kan banyak banget. Wow, nilai 300 Nok Eti, mantap jiwa. Kalau Nok Eti sudah kasih nilai untuk yang tadi dimakan nilainya 300, sekarang jatahnya Kang Hadri mau makan dengan menu yang ada telur yang tadi di kuning-kuning, tahu, bumbon ini. Bihun, makan dulu John, makan. Nah, nah sekarang kita kan hadir mau giliran makan. Saya mau makan nih. Ini yang saya akan makan dulu namanya Koglu. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Ini banyak enak kan? Tapi iya. Dominan manis kan ya? Betul. Karena Noka tuh seneng manis, Kang. Jadi untuk hari itu pas. Dan ini yang terkenal di Tegal Brebes itu. Bumbon. Ini terbuat dari tempe dikasih dengan cabai hijau dan santan. Seperti apa bumbunya? Ada yang tahu nggak, Kang, nanti rambutnya baru? Ini tempenya nggak wangi, nggak layu, Nok. Lagi review makanan, malah ngomongnya. Pasti nanti ada fan-nya Kang Hadri yang bilang. Malah ngomongnya rambut. Ada bibirnya juga. Tuh. Makan. Wow. Lep. Jadi perpaduan antara kuah, bumbon, kuahnya telur. Itu kan kuning pada tadi masak kuning ya? Tapi jujur kok, satu blokan, dua blokan, saya bilang masakan ini sedap. Memang. Kalau nggak sedap, makanya nggak bakalan habis, Kang. Harganya pasti juga terjangkau ya kan? Itu Betul banget tuh. Sepanjang jalan trotoar tuh banyak banget orang jualan, orang duduk-duduk. Bentar dulu, bentar. Eh.
Tempatnya di lontrong ya Kang ya, lontrong trotoar ya Kang ya. Gimana Kang? Ngeprol Kang? Ya kerupuk Kang. Jadi ada aroma-aroma gurih dari daun pisang. Gimana Kang Andri? Habis Kang Andri ke situ Kang Andri. Kang Andri, jadi di daerah Tegal ini ya Kang, kota Tegal ini banyak banget lesehan kayak gini loh Kang. Nasi sedepan ya kan, pakai kerupuk itu banyak banget pinggir jalan Kang. Tapi karena kebanyakan kan udah pernah kita review loh, kalau ini kan baru ya. Ini kan Tegal pusat kotanya di sini ya Kang ya. Gimana Kang Andri? Cocok masakannya buat saya loh. Manis-manis gimana gitu ya Kang ya? Bawa pulang aja, buat suruh masak di rumah. Iya, mbaknya cantik banget sih suruh bawa pulang. Tak-tak nganggo sandal kok. Apa ya bahasa itu Kang? Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya Kang? Kang ini dari tadi nggak sadar yang kayaknya masih. Iya, udah tahu cantik banget tadi juga. Makanya Kang Andri merek-merek sih tadi, biarin aja. Nggak kan lagi males ngomong soalnya. Tetap no, cinta kuahnya. Epret. Untuknya no. Untuknya iya, untuknya. Untukmu. Iya untuknya. Wow. Nah, terasa no, tinggal beberapa. Siapa lagi? Udah mau habis aja Kang. Karena yang jualan juga cantik, masakannya enak, jadi Kang nanti juga makannya lahap banget itu. Nyampe daun daunnya mau dimakan nanti katanya. Percaya. Bukan masalah kecantikannya, tapi masalahnya enak ini loh. Itu belum tahu yang masak dia, barangkali mamanya yuk. Mamanya cantik berarti. Maksudnya gitu loh. Kan ibu-ibu Koti kan, ibu siapa tadi namanya? Itu mamanya berarti yang masak, ini yang jualan anaknya. Tuh, habis bener itu. Tuh, Mei Kang Andri makannya sangat bersih gitu Kang. Bisa enggak Kang? Apa karena yang jualan cantik Kang? Enggak ada pengaruhnya, cantik-cantik. Memang enak loh. Oh iya. Nilainya enak berapa Kang? 310 kok. Wak. 310. Karena itu. 10-nya buat pedagang yang cantiknya. Iya. Itu di mulut itu cocok loh. Cocok. Cocokan mulut dan hati itu ada. Iya, tos. Itu smoknya enak. Patut dicoba ke sini. Pamit kan. Nanti gurunya pamit kan. Kamu minum dong. Udah habis semuanya no ya, mantep lah pokoknya lah. Habis semua ya kan masnya kan ya? Gak ada tersisa sedikit pun kan. Nanti tandanya enak kan. Betul. Kita belum tahu harganya berapa ya. Nanti kita tanya. Pokoknya mantep lah kuliner malam ini kan. Meskipun murah kita di atas trotoar makanya tapi seru karena enak. Maka kamu bayar ya kan? Oh iya pamit dulu. Tetap ikutin perjalanan kita di channel YouTube Kang Andri bersama Nok Eti dan Kang Andri ya malam hari ini. Jangan lupa like-nya, subscribe, komen, dan pencet lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayar dulu. Berhitung Mbak, mulai Mbak. Harganya 3 Mbak. Harganya berarti 2 ya. Kalau aku satu. Bingung no. Berapa? 28. Kok 28 ribu? Murah banget no ya. Makan segitu banyak cuma 28 ribu no. Ya, yuk.